Salah satu cara membuat adukan acian supaya hasilnya empuk. Yang pertama, semen kita masukkan ke dalam ember yang ukuran sedang seperti ini. Usahakan untuk airnya itu dia lebih banyak daripada ember yang ada semennya. Setelah penuh, kita masukkan ember yang kecil ke dalam ember yang besar. Kita perhatikan, nanti di dalam ember itu akan terjadi gelembungan seperti ini. Kita tunggu sampai nanti gelembungnya ini benar-benar habis. Oke, setelah kita tunggu 5 menit, ini acian yang kita rendam tadi ini udah siap untuk dipakai, tinggal kita angkat. Nah, langkah berikutnya kita buang airnya secukupnya ya, seperlunya. Baru langsung kita aplikasikan ke gelembung yang sudah menunggu. Nah, jadi tidak usah langsung diaduk-aduk, kita bisa langsung diaplikasikan aja seperti ini. Setelah itu baru kita angkat dan acian siap untuk diaplikasikan di tembok tempat kita ngaci. Semoga bermanfaat.